Lanjut teman-teman di huruf TYGH. TYGH. Nah, ini huruf pertemuan kita yang ketujuh ya. Pertemuan kita yang ketujuh tentang mengetik 10 jari. Oke. Nah, untuk huruf T sendiri itu menggunakan jari telunjuk kiri ya. Y jari telunjuk kanan, G jari telunjuk kiri, dan H jari telunjuk kanan. Oke. Coba nanti ketika di notepadnya TYGH titik koma tiga baris ya. Seperti ini, TYGH, TYGH, sabar harus teman-teman. Nah, terus sampai tiga baris jangan di enter. Kalau sudah nanti kita buat kata dari kata T, terlalu misalkan ya. Satu baris, terus Y. Yang misalkan ya. Satu baris, G. Gangguan. Satu baris. Oke, terlalu dekat. Terus H. Hantu. Hantu misalkan ya. Satu baris. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman langsung ke Typing Master. Kita lihat teksnya ya. Mana ini? Ke Typing Master pertemuan 4 ya. Huruf besar. Bentar. Oh, sorry. Pertemuan 5. Nah, ini ya, kereta angin, saya sudah datang di sana. Latihan 1 apa ini? Oh, TY. Oke. Dua ini berarti teman-teman, kereta angin yang baru itu rusak sama saya sudah datang di sana. Pertemuan berapa tadi? Pertemuan 5. Oke. Kita jalankan tapi masternya. Oke. Pertemuan 5. Saya sudah datang di sana dulu ya. Free ya teman-teman. Nah, nanti ketekan ini teman-teman. Saya berapa detik ini ya? Bentar. Oke. Satu menit lah. Panjang teman-teman ya. Lanjut deh. Saya kasih teksnya di bawah ya untuk huruf TYGH. Teman-teman seperti itu, nanti di add lagi yang kereta angin ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung di komentar bawah ya. Ntar lagi kita mau belajar titik sama koma. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat.